ini menuju arah Dailingga dan sekarang tepatnya berada di Desa Kesun. Ya, Kabupaten Liga Kepulauan Riau, Indonesia. Jadi kalau seandainya anda-anda tuan dan puan, bapak dan ibu, adik, abang, kakak semua, jangan lupa kalau ke Lingga jalan main-main ke Desa Kesun, Sungai Besar arah menuju ke Tugu. Tugu Cangkul yang ada di Sungai Besar tepatnya. Itu gunung-gunung yang kita dapat tengok pemandangan yang begitu indah. Ya, ini adalah panorama pemandangan gunung yang mengesankan dan menyejukkan, mendamaikan hati kita semua, ya kan? Barangkali yang mungkin penasaran macam mana Dailingga, khususnya Kabupaten Lingga, yang banyak pesona-pesona wisatanya, di antaranya ada laut, ada gunung, ada wisata sejarah, ada wisata kuliner. Nah, itu gunung yang anda saksikan itu namanya adalah Gunung Sepincan, ya kan? Di situ sering pendaki-pendaki yang hobi mendaki dia naik ke Bukit Permata. Yang lebih kurang tingginya berapa? 1001. 1001 ya, dari permukaan laut. Ya. Di sini masyarakat di sini banyak, ada yang bekerja di pertanian, nanam sahang, ya kan? Ada juga pegawai negeri, ada pengusaha, ada juga yang mungkin bekerja dengan freelance ataupun dengan swasta gitu ya. Ini tempatnya kami sudah di Desa Resun. Desa Resun ingin menuju ke Dailingga. Okey kan? Bagi anda pecinta-pecinta alam, khususnya pecinta hijau, boleh. Resun ini terkenal dengan pokok salak. Banyak salak di sini ya. Okey. Semoga bagi anda yang penasaran kalau tuan berkain batik, jangan lupa duduk di tangga. Kalau anda semua penasaran bagaimana kota Daik, silakan datang ke Kabupaten Lingga. Pasti kalau anda datang, anda terkesan dan ingin datang lagi. Okey, terima kasih. Sampai jumpa lagi di season-season berikutnya.